kembali free kick dibunyikan oleh sang pemain lapangan Hadi Winoko, dibantu oleh asisten wasit 1 M Abed. Sementara Amril, asisten wasit front official Rizik, inspektur pertandingan ada A Apendi. Luar biasa tentunya sore hari ini wasit-wasit terbaik kembali memimpin laga yang sangat-sangat spekta. Tentunya satu tekanan kali ini Raja, masih Raja sodorkan kemana ke arah bola. Raja kembali nampaknya bola lebih dekat dengan dekapan penjaga gawang Cipto. Raja, pemain muda yang satu ini yang juga masih tercatat membela tim Pelita Jaya Purwakarta. Satu tekanan kembali, ada Michael. Oh, nampaknya Michael kembali dijatuhkan. Pemain bertahan dari kesebelasan Lengkong Sofyan. Raja kembali, masih Raja, sodorkan kembali. Raja tertuju, nampaknya ada tertuju nomor punggung 12, ada Sam. Baik sekali Sam, coba merangsek Sam. Angkatkan ini Wahyu, satu heading bola dari Wahyu dengan postur yang begitu jangkung di atas 185 cm. Tentunya memudahkan memenangkan duel bola-bola di udara. Namun satu upaya, umpan yang begitu berkelas dari Sam, tidak mampu dikonversikan untuk menjadi sebuah gol ataupun gol ketiga bagi kesebelasan Noe. Cipto, kemana ke arah bola Cipto? Sodorkan setengah lapangan, ada nomor 6. Di sana ada Haruna. Berikan kembali ke belakang, masih Haruna, cukup tenang nampaknya Haruna. Jauh melebar Haruna, tertuju Iswan. Tenang sekali Iswan. Haruna, kotor tentunya pemain yang cukup mobile di babak pertama Haruna. Sementara kembali satu tekanan, kembali bola lebih dekat tentunya. Oh, salah seorang pemain kali ini dari kesebelasan Lengkong Marabanta masih tergeletak di sana. Gerangan apakah yang terjadi? Yang jelas tadi terjadi duel bola di udara mungkin saat mendarat, ataukah memang terjadi benturan yang cukup keras? Yang jelas tentunya untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan kesebelasan Al Jabar dari Pabuaran. Besok sore akan menghadapi kesebelasan IPKI dari Panguragan. IPKI Panguragan besok sore menghadapi Al Jabar dari Pabuaran. Sementara sore hari ini masih berlangsung di babak kedua yang berjalan beberapa menit yang lalu. 2-0 sementara Haruna. Oh, ada Michael. Michael datang kembali Sam. Sodorkan ke depan Sam, nampak menuju kali ini nomor 14 Victor. Lemparan ke dalam, Michael. Wahyu, ada Raja, jauh ke sektor depan, di sana ada Haruna. Angkat kembali, oh Wahyu berbahaya kali ini. Satu umpan kembali memanjakan pergerakan dari Wahyu, di mana Haruna yang begitu bebas tentunya tanpa kawalan dari pemain bertahan Lengkong Marabanta. Angkat kembali Iswan. Oh, kali ini ada Karzono. Raja begitu kuat tentunya. Sementara satu tekanan coba dilakukan, ada Edo Iswan. Hai, apakah gerangan yang terjadi? Jelas kali ini mampu satu peluru kembali dilakukan. Apen kembali pada Michael, melebar kembali pada Hafid di sana, ataukah nomor berapa kah? Yang jelas Noe kembali coba menekan, terlalu terburu-buru kali ini Hafid, coba memberikan bola. Di sana ada Wahyu dan juga Victor, terjejer kembali. Lagi-lagi satu upaya kali ini coba dilakukan anak-anak dari kesebelasan Lengkong Marabanta. Wahyu, oh berbahaya kali ini, nampaknya sebuah dipres, satu kesalahan hampir dilakukan pemain bertahan dari Marabanta. Sementara kembali nomor punggung 5 kali ini coba Karsono. Wow, luar biasa pemain senior yang satu ini,
berlari-berlari dan berlari tentunya, sementara El Capitano di sana ada Ega Sena melebar kembali pada Iswan. Masih Iswan, cukup tenang sekali Iswan, sodorkan jauh ke sektor depan ataupun ke sektor tengah. Di sana ada Haruna, masih Haruna, oh manis sekali Haruna. Satu tekanan kembali dilakukan, ada Michael melebar kembali. Michael tertuju, Victor berbeda, terlalu memanjang ataupun terlalu deras upaya yang coba dilakukan oleh anak-anak dari Noe. Masih Noe melalui kaki Haruna. Satu tendangan keras coba dihentikan penjaga gawang Cipto. Satu percobaan di awal babak kedua, satu shot dari luar area kotak penalti masih mampu dihentikan oleh penjaga gawang Cipto. Sementara persiapan kembali dilakukan oleh kesebelasan Marabanta, Lengkong, dan siapakah yang bakal ditarik keluar, masih kita nantikan. Yang jelas satu kesempatan kali ini bagi kesebelasan Marabanta ataupun kesebelasan Noe untuk mampu mengadakan keunggulan. Michael, Sam, Victor, Wahyu, Victor kembali berlari begitu kencang tentunya. Victor luar biasa kali ini pertahanan yang dibangun oleh anak-anak dari kesebelasan Marabanta. 41, dua orang pemain coba menghadang pergerakan dari Marabanta. Nampaknya ada Edo Tarsono, terlalu berlama-lama Tarsono. Satu tekanan kembali belum berakhir, namun di sana nampaknya Haruna dengan begitu mudah mampu menghentikan pergerakan dari pemain Marabanta. Datang kembali Noe melalui nomor punggung, oh nampaknya ada Gali, oh satu tekanan kembali coba dilakukan, namun Victor kali ini pergantian pemain dari kesebelasan Marabanta. Nomor punggung 17 keluar, Miko masuk 4, sementara nomor punggung 3 Aci Ali keluar dan masuk Santo nomor punggung 16. Dua orang pemain langsung tentunya digantikan, baik Ali nomor punggung 3 ya. Kembali satu tekanan kembali, ada Haruna mencoba kembali, satu tekanan coba dilakukan. Yang jelas ada Sam yang mencoba melakukan overlapping memasuki area kotak 16 dengan satu sliding yang cukup bersih. Nampaknya satu tendangan penjuru kembali tercipta bagi kesebelasan Noe kali ini kembali melakukan tekanan melalui kaki Sam. Angkat Sam, tertuju kembali tentunya Wahyu. Sementara Haruna satu tendangan keras dari Haruna, dua hari dua malam masih berada di atas mistar gawang dari Cipto. Luar biasa tendangan begitu keras tentunya dilakukan oleh Haruna. Sementara satu persiapan dilakukan oleh kesebelasan Noe. Yang jelas masih 2-0 saat ini unggul kesebelasan Noe. Dua gol diborong nomor punggung 13. Di sana tentunya Wahyu, sementara Baruna ataupun Haruna coba bermain-main kembali dengan bola-bola passing pendek. Haruna jauh ke sektor depan, Haruna tidak jelas kali ini Haruna. Sementara satu tekanan kembali coba dilakukan, jelas kali ini satu pelanggaran dilakukan nomor punggung 12 Sam. Nomor 12 juga di sana ada Edo. Satu tendangan bebas kembali dilakukan, ada Sofyan, ada Karsono, gagal kembali Darwin. Sementara Michael sodorkan pada Victor, satu pelanggaran kali ini Sofyan, nampak Darwin. Michael, masih Michael, tenang sekali Michael, sodorkan kembali pada Raja coba mencari Wahyu. Sementara kembali bola mampu dikuasai nomor punggung 5, masih Marabanta.
kemana ke arah bola Marabanta, coba dihentikan Ahai. Nampaknya masih cukup berhasil anak-anak dari No A. Darwin melebar kembali, Darwin tertuju pada nomor 16, coba merangsek ke depan ke sektor kiri dan lagi-lagi satu tekanan, coba dihentikan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Marabanta. Masih Marabanta, coba membangun kembali Haikal, sodorkan kembali Haikal, tertuju nomor 15. Ya, masih anak-anak dari Marabanta dari sektor sebelah kiri. Di sana ada Karsono. Masih Karsono, sendirian Karsono. Oh, bantai Karsono. Satu tendangan keras kali ini. Pergantian pemain dari Noe Darwin. Nomor punggung 3 keluar dan masuk Bika. Nomor punggung 4. Bika kali ini masuk menggantikan Darwin. Yang bekerja begitu keras, tampil begitu maksimal, tampil begitu brilian. Harus digantikan oleh Deka. Tentunya Deka tentu memiliki naluri bertahan sang senior dari Darwin. Satu tendangan penjuru kali tercecer. Satu kesempatan dari anak-anak Marabanta yang kembali tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Satu tendangan ke dalam bagi anak-anak dari No A. Iya, No A melalui kaki Iswan. Kali ini Michael. Kemana ke arah bola Michael? Ada Victor. Sam. Sodorkan kembali Sam. Tidak jelas kali ini Sam. Jauh ke sektor belakang Sam. Tertuju kembali nomor punggung 16. Di sana ada Iswan. Victor. Masuk Victor. Michael. Baik sekali Michael. Mampu lepas 1, 2, 3 orang pemain. Coba menghentikan pergerakan dari Michael. Sementara di sana datang kembali nomor punggung 6 ada Haruna. Sodorkan pada Victor. Masih Victor. Kutak-atik Victor. 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 Melakrak kali ini Tejus. Sampai berterbangan. Satu tendangan keras Victor mengarah tentunya ke warung dari Mama Caca. Nampak berantakan Tejus dari warung Caca. Tendangan keras yang dilakukan Victor tadi. Sementara Michael, tidak jelas Michael. Datang kembali satu upaya yang coba dilakukan Haikal. Karsono gagal kembali. Sementara ada Ega Sena penjaga gawang. Oh, luar biasa, begitu tenang tentunya. Satu prank dilakukan oleh Ega Sena. Satu tekanan kembali Haruna. Masih Haruna. Sodorkan ke sektor depan. Di sana ada Raja Iswan. Masih Iswan. Datang kembali Sam. Angkat Sam, tertuju Wahyu. Luar biasa tentunya Wahyu dengan jangkauan kaki begitu panjang. Wahyu angkat. Lagi-lagi satu blok. Begitu tepat tentunya pemain bertahan. Ada Rizik ataupun Obing di sana yang jelas kembali tercecer. Satu tekanan kembali mampu digagalkan barisan yang dilakukan oleh anak-anak dari Nekong Marabanta yang masih tertinggal 2-0 atas kesebelasan dari Noe. Noe sementara unggul 2-0 kesebelasan Lengkong Marabanta. Lampu panjang kali ini nampak satu tendangan lapangan yang coba dilakukan Cipto dekat dengan Ega Sena. Iswan melebar kembali Haruna. Michael. Masih Michael, melebar kembali Michael, coba sodorkan ke depan. Ada Sam, masih Sam, jauh Victor, masih Victor, kemana ke arah bola Victor, Victor, Victor. Belakang berat Sam kembali, Michael, cukup kokoh kali ini Michael, namun coba dicuri kembali. Di sana noh, oh, berbahaya kali ini, one by one. Nampaknya nomor 8 kali ini ada Harsono.
pendirian dia coba kembali dihentikan. Namun jelas kali ini nampaknya satu pelanggaran dilakukan oleh Noe. Satu kesempatan kembali bagi kesebelasan Lengkong Marabanta untuk memperkecil ataupun membalas gol yang dilakukan oleh anak-anak dari Noe. Masih kita tunggu, ada Karsono di sana, mantan dari penggawa Persilas Lampung Selatan. Kita nantikan Karsono kemana ke arah bola. Sudah, oh tidak jelas kali ini, justru arah bola tercecer jauh meninggalkan lapangan di belakang gawang ataupun mistar gawang Ega Sena. Kembali kami informasikan untuk pertandingan besok sore, luar biasa tentunya Al Jabar dari Pabuaran besok sore akan menghadapi kesebelasan IPKI dari Panguragan. IPKI Panguragan besok sore akan menantang salah satu kontestan terbaik dari wilayah timur Kabupaten Cirebon, Al Jabar dari Panguragan. Yowis kembali tentunya, satu tekanan kembali coba dilakukan ada Sam. Kali ini Michael melebar pada Raja. Haruna, sodorkan kembali Haruna jauh ke sisi sebelah kanan, ada Hapin. Berbahaya kembali Raja, satu tiki-taka yang gagal tentunya dilakukan oleh kesebelasan dari Noe. Satu tekanan kami cukup berbahaya, tidak ada kawalan. Karsono. Apakah yang terjadi tadi? Jelas kembali tercecer satu upaya yang coba dilakukan oleh salah seorang pemain senior tentunya, ada Karsono. Kembali gagal tentunya, satu kerjasama yang cukup cepat dari anak-anak Lengkong Marabanta diawali pergerakan dari Anton. Sementara satu kecepatan kembali, lagi-lagi di sana ada Hafid. Gagal nampaknya Hafid, kembali bola tertuju nomor punggung 13 yaitu Wahyu, pencetak 2 gol dari kesebelasan Noe. Sementara Lengkong Marabanta mencoba kembali mengadu kecepatan. Oh, luar biasa tadi, satu tendangan. Anton mencatatkan namanya sebagai pencetak gol dari kesebelasan Lengkong Marabanta. Satu blunder dilakukan penjaga gawang Aga Sena, luar biasa kembali. Oh, satu blunder tadi dilakukan oleh Aga Sena, satu penempatan bola dari Anton tentunya memperkecil ataupun hampir menyamakan skor. Sementara 2-1 masih unggul kesebelasan Noe. Angkat kembali tertuju pada Victor. Masih Victor. Angkat kembali Victor, tertuju Raja. Berbahaya namun kembali mampu dihentikan. Tekanan balik kembali coba dilakukan. Di sana ada Haikal. Haruna, kemana ke arah bola Haruna, coba kembali mencari Victor. Gagal kembali Victor. Satu tekanan yang coba dikembangkan oleh anak-anak dari Noe yang kembali mencoba mencari gol guna untuk melebarkan jarak gol yang kembali coba dicari. Sementara kesebelasan Noe kembali coba menekan melalui nomor 8. Di sana ada Michael. Datang kembali Anton. Pencetak gol dari sektor sebelah. Oh, berhasil kali ini, datang kembali. Tekanan belum berhasil dari kesebelasan Noe. Masih kita nantikan salah seorang pemain. Pergantian pemain dari kesebelasan Lengkong Marabanta. Edo nomor punggung 12 keluar dan masuk Marsadi nomor punggung 15.
Marsadi, salah satu pemain junior muda yang juga tercatat masih berlaga di Liga Bogasari, nampaknya masuk kali ini menggantikan Edo yang nampak begitu kelelahan mengawal pergerakan dari Michael dan juga Raja. Kembali saudara-saudara, perlu Anda ketahui untuk jadwal besok sore di mana Al-Jabar dari Pabuaran besok sore akan menghadapi kesebelasan IFKI dari Panguragan. Kembali saudara-saudara, satu tekanan kembali coba dilakukan, dorong tarik ke belakang tertuju kembali pada Iswan. Masih Iswan, Michael. Hampir-hampir saja umpan Michael mampu dikuasai Haikal. Satu tekanan kembali ada Wahyu. Satu servis yang cukup baik tadi Sam. Nampaknya di sana Cipto kali ini sudah cukup siap. Tekanan kembali coba dilakukan, ada Karsono. Luar biasa, satu, dua. Gagal kembali namun belum berakhir. Upaya yang dilakukan anak-anak yang Iswan, Raja, Haruna. Masih Haruna. Sementara Sam, itu cepat pergerakan dari Sam. Datang kembali ada nomor punggung 15. Nampaknya pemain yang baru masuk ada Warsadi. Satu tekanan kembali. Coba Iswan. Gagal kembali ini. Satu tekanan kali ini datang dari Hafid. Masih Hafid. Sendirian Hafid coba mengajak kembali lari dan lagi-lagi mampu dihentikan oleh pemain bertahan dari kesebelasan. Lengkong Marabanta. Berbahaya kali ini. Nampaknya lagi-lagi ada Anton. Dorong kembali pada Karsono. Oh, melebar jauh ke belakang, tertuju. Kembali nama punggung dua, namun nampaknya kali ini bola justru lebih dekat dengan Ega Sena. Sam kembali. Tadi Aris yang mencoba melakukan satu shot, kali ini ada Wahyu. Gagal kembali Wahyu, sementara ada Rizky. Rizky, luar biasa Rizky. Sam, Raja. Michael sodorkan kembali Wahyu. Lagi-lagi mampu diintersep. Kali ini di sana ada Asep, nomor punggung 4, yang mampu tentunya membaca arah bola yang coba diberikan oleh Michael. Satu tekanan kembali coba dikembangkan dari sisi sebelah kiri, datang kembali Michael. Sementara Hafid. Nampaknya satu save ataupun blok yang cukup tepat dilakukan oleh anak-anak, dan masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi di sana. Kembali layar televisi kami tidak mampu menangkap gambar dengan jelas karena begitu jauh, tentu akan sedikit ngeblur karena lensa kami hanya dilengkapi oleh 1,2 megapiksel. Jika jauh agak ngeblur setitik. Pergantian pemain dari kesebelasan Marabanta, nomor punggung 12 Aris keluar masuk Bio nomor punggung 14. Nomor 2 Aris keluar dan masuk Bio nomor punggung 14. Satu pemain bertahan kembali nampaknya, ataupun pemain yang memiliki naluri menyerang, nomor punggung 14 Bio dimasukkan menggantikan peranan dari Aris. Sementara kembali bola sepenuhnya dibuat anak-anak dari Marabanta. Karsono. Kembali coba dihentikan, datang kembali Warsadi. Satu tekanan kembali. Nampaknya jelas kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh Victor. Satu dorongan nampak nomor punggung 12, yang jelas satu kesempatan kembali bagi kesebelasan Lengkong Marabanta untuk segera menyamakan kedudukan. Yang jelas
Nomor punggung 7 ada Sofyan. Jauh ke belakang Sofyan tertuju Rizky. Ridho Rizky. Angkat kembali Rizky. Coba dibiarkan. Ada Iswan. Wahyu. Datang kembali Raja. Masih Raja. Michael. Jauh ke sektor sebelah kiri tertuju kembali nampaknya. Di sana ada Habib. Jauh meninggalkan lapangan. Satu upaya yang coba dilakukan anak-anak dari Noe. Sementara kembali Lengkong Marabanta mencoba menekan melebar melalui bagi Anton. Cukup berbahaya ketika bola sepenuhnya dikuasai Anton. Datang kembali Karsono. Masih Karsono. Iswan Karsono kembali sendirian. Oh, nampaknya kembali mampu memenangkan duel tadi satu dua. Dua orang pemain kembali coba menghentikan pergerakan dari Karsono. Nomor punggung 16 kembali coba menekan. Sementara satu pelanggaran kembali terjadi dan masih kita nantikan akankah ya kartu kuning kali ini dilayangkan oleh sang pengadil lapangan. Nampaknya Michael kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari Hadi Minoko. Kembali satu kesempatan bagi kesebelasan Lengkong Marabanta. Satu kali cukup berbahaya, namun di sana ada Sam. Datang kembali Sam. Sendirian Sam kali ini, lagi-lagi Sam. Dengan begitu tenang kali ini Sam berpindah posisi ke sektor sebelah kiri. Michael, Wahyu, Michael, masih Michael. Berbahaya kali Michael. Hampir-hampir saja satu kemelut. Luar biasa kali ini. Nampak kembali clean dilakukan oleh kesebelasan dari Lengkong Marabanta. Raja. Kembali tercecer satu upaya yang dilakukan oleh anak-anak dari Noe. Luar biasa kali ini. Ketegangan begitu nampak dari kedua tim. Yang jelas kali ini ada Karsono. Kembali satu heading bola dimenangkan oleh anak-anak dari Noe. Wahyu, Michael melebar kembali pada Raja. Sodorkan pada, oh nampaknya di sana ada Haruna. Angkat kembali Haruna. Terbaca kembali satu tekanan balik kali ini. Coba dilakukan oleh anak-anak dari Noe. Michael kembali melebar pada Victor. Masuk Victor. Tertuju kembali Victor. Di sana lagi-lagi ada kakak-kakak Sono. Melebar nomor 9 Anton. Berbahaya kali Anton. Melebar kembali pada Karsono. Angkat berikan. Oh, nampaknya kembali miss antara di sana Wandi dan juga Karsono. Yang jelas satu tekanan kembali belum berakhir. Lagi-lagi ada Raja. Angkat Raja Wahyu. Ke belakang dan oh, satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Lengkong Marabanta. Satu tendangan bebas kali ini. Tentu masih kita nantikan akankah kembali satu kesempatan dari anak-anak Neo ataupun Noe untuk kembali menambah gol Raja. Victor. Masih Victor, angkat kembali Victor, membentur nampaknya pemain bertahan, satu tekanan balik. Sani Wandi, melebar pada sebesarnya Anton. Lagi-lagi Anton, coba melebar kembali tertuju. Pada siapakah di sana, masih anak-anak Marabanta. Satu, dua, dua orang pemain. Coba menghentikan pemain dari Marabanta sementara kembali. Di sana ada Aruna. Jauh melebar pada Iswan. Masih Iswan. Tenang sekali Iswan. Raja. Kembali tercecer upaya dari Bayu Kang.
Bersamaan dengan itu pula, Bro Sudah Kikas, babak yang kedua dengan berkesudahan 1.